Halo, barang masuk lagi nih. Box yang satunya. Coba kita lihat isinya apa nih. Kita unboxing. Yeay, Maple Tag. Satu box. Speaker, box 1, 2, dua box teman-teman, dua box. Nah, terdiri dari apa nih? Speaker yang satu box kayaknya 2W, Maple Tag. Mid bass-nya ukuran 6,6 in. Untuk box yang satunya untuk mid ring 3 in. Gak apa-apa, disobek aja. Hidup di alam bebas dengan jiwa yang terbebas, yang terbebas. Iya, mitring tadi ya. Wih, keren, deketin mitringnya. 3 in, keren mitringnya. Jus, ini magnetnya teman-teman. Ini adalah mitringnya dari Maple Tag 3 in. Ini yang ngeluarin suara perkusi nih. Peppercorn dalamnya kayak ada serat-serat bambu. Mewah teman-teman, mewah ini. Mitring Twitter. Yes, Twitternya 1 in. Mitring 1 in. Mid bass-nya 6 in. Nah, ini ada Canadian. Ada logonya daun maple. Logo produk karet. Jadi di magnetnya ada pengaman nih dari karet. Mid bass-nya. Tempo hari kita ada upload yang speaker 3W Maple Tag yang punyanya Bang Yos kemarin, Brio merah. Jadi teman-teman yang kepengen demonya Maple Tag bisa lihat channelku yang kemarin, judulnya apa itu? Speaker 3W-nya Maple Tag. Nah, itu. Ini satu set 3W. Terus pasifnya enggak ada. Ada pasif. Nah, ini pasif. Pembagi frekuensi. Iya, pasif. Jadi speaker 3W ini sudah ada pasif, jadi bisa main pasif di sini. Sama ada frekuensi
ada deskripsinya untuk frekuensi buku putih dapat. Biar tahu spesifikasi. Nah, ada manual book performance. Nah, di sini ada ininya, spek-speknya nih, nominalnya. Nah ini nominal independen 4 ohm, power kebutuhan enggak gede 30 watt, sensitif dB 86 dB, frekuensi respon 125 sampai 15 kilo teman-teman. Magnet diameter 70 mili, BL produk 2,7, DC resisten 3,6, voice coil indux 1 kilo. Nah, buku ini buat panduan, jadi bisa dipelajarin untuk nginstalnya. Baliknya nggak ada, kosong. Jadi satu set speakernya MapleTex ini terdiri dari 2 tweeter, 2 midring, 2 midbass, 2 lagi pasif. Jadi ada 4 item, 8 item. Nah, MapleTex ini sudah ada speaker, power, peredam lengkap. Ini yang low entry teman-teman. Di atasnya ini ada seri yang 2W pakai mid high, jadi lebih simple lagi. Mid high-nya itu terdiri dari tweeter sama midring, terus sama mid bass, lebih mewah lagi. Sampai di sini dulu teman-teman. Untuk review dari MapleTex ala-ala workshopnya Heritage Sound Art Mojokerto. Dukung kami dengan subscribe, follow Instagram Heritage Sound Art dan Sound Quality. Ditunggu like dan share-nya. Terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.